Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Zuhal Agro Channel. Kali ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan berperan subscribers dan para-para viewers berkaitan dengan satu penyakit dipanggil bintil algae ataupun dipanggil karat daun. Penyakit ini tak berapa teruk lah kalau dia kena pokok dia kena attack, tetapi kita perlu treat dia juga. Kalau kita biarkan, dia akan merosakkan daun. InsyaAllah, let's go. Okey, kita intro dulu berkaitan dengan Zuhal Agro Channel. Dan jangan lupa subscribe ya. Thank you. Okey, kita mulakan dengan penyakit bintil alga ataupun penyakit karat daun. Ia disebabkan oleh lumut, dipanggil capillaris bisons. Di mana simptomnya bagi penyakit ini ialah kita lihat di mana permukaan daun ada tumpukan-tumpukan berwarna perang seperti karat, atau mungkin sedikit macam karat-karat besi, dan akan berubah menjadi tumpuk perang kehijauan dan akhirnya menjadi hitam. Jika dibiar, tumpuk-tumpuk hitam ini akan memenuhi permukaan daun dan dia akan mengurangkan proses fotosintesis dan akhirnya dia akan menyebabkan pembentukan makanan kurang berlaku kepada pokok durian tersebut. So, jadi kita perlu buat treatment supaya penyakit ini dapat dihilangkan dengan kita menggunakan beberapa jenis racun ulat yang saya akan nyatakan kemudian dalam. Berikut adalah kawalan-kawalan yang perlu kita buat apabila pokok durian kita terkena penyakit bintil alga ataupun karat daun. Apa yang kita boleh pilih, iaitu kita pilih pada jenama racun kulat. Sama ada kita gunakan jenis dipanggil caprentol, iaitu bioaktifnya copper oxychloride, ataupun kita gunakan ini startup bioaktifnya levinakenazole, ataupun kita gunakan jenama iaitu pengguruan OH hydroxide, jenama benik manaktifnya itu copper hydroxide. So jangan guna tiga-tiga, kita guna salah satu daripada ini. Tapi bila kita kena ingat semburan, kalau kita buat, kita perlu membuat semburan di waktu sebelah petang. Jangan kita buat awal lah, kadang-kadang awal pun mungkin seberapa awal pagi. Biasanya saya cadangkan kita buat semburan di sebelah petang kerana dia punya racun-racun ni dia kuat, dia penyedun. Kalau dia close dengan tengah hari sikit, dia akan merosakkan pokok tersebut. Jadi saya akan nyatakan dalam gambar ini seterusnya, itu gambar-gambar berkaitan racun kulat, caprentol, amistatop dan juga pengguruan OIS. InsyaAllah. Oh ya, berakhir sudah video pendek pada kali ini. Saya harap akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, para subscribers, para viewers dan juga para pecinta durian. Semoga manfaat dan dapat diamalkan bila kita menghadapi masalah penyakit bintil algae ataupun karat daun. InsyaAllah, jangan lupa subscribe pada viewers dan para subscribers. Saya ucapkan terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan kepada Zuhal Agro Channel. Bye bye. Thank you very much.